Assalamualaikum. Kali ini kita akan membuat aksesoris yang berbentuk capung dengan perpaduan kristal Swarovski yang dianyam dengan kawat tembaga. Jadi aplikasi ini bisa dibuat liontin atau bros. Selamat mencoba. Alat dan bahan yang digunakan adalah kawat tembaga 0,3 mm, kawat tembaga 1 mm, kristal Swarovski 10-12 mm, dan tang set. Potong kawat 1 mm sepanjang 30 cm, 2 pieces. Lalu ukur 14 cm, baru mulai menganyam. Pola yang digunakan adalah 2-4. Lakukan anyaman sepanjang 3 cm. Setelah 3 cm, anyam tunggal kawat yang bawah. Setelah 3 cm, lakukan hal yang sama pada sisi yang satunya. Setelah itu, bentuk kawat atas melingkar. Lalu anyam kedua kawat. Polanya ikuti seperti di video.
Lakukan anyaman sepanjang 1,5 cm. Setelah 1 cm, kawat atas buat lingkaran. Dilanjutkan menganyam dengan pola 2-4. Lakukan anyaman sepanjang 3 cm. Lalu lanjutkan membuat sayap yang satunya. Usahakan dibuat sama dan simetris dengan sisi yang satunya. Ikuti semua stepnya seperti di video. Buat sayap kanan dan kiri sama ukuran dan bentuknya.
Setelah sepasang sayap dibentuk, lanjut ke sayap berikutnya. Lanjutkan menganyam seperti di video. Lakukan anyaman sepanjang 1,5 cm. Setelah itu, bentuk lingkaran pada kawat bagian atas. Ikuti semua stepnya seperti di video. Potong ujung kawat dan bentuk lingkaran. Lanjut dengan sayap terakhir. Ikuti seperti video. Usahakan sayap kanan sama dengan sayap kiri.
Ikuti semua stepnya seperti di video. Potong kawat dan bentuk lingkaran di semua ujung kawat. Bentuk sedikit lengkungan di ujung atas sayap. Step terakhir yaitu membuat badan dan ekor capung. Potong kawat 1 mm, 30 cm 2 buah, dan 20 cm 1 buah. Posisi kawat pendek di tengah. Lalu ukur 3 cm dan mulai menganyam. Pola anyamannya naik 2 kawat dan turun 1 kawat. Satukan anyaman ke sayap dengan kawat 0,3 mm. Tarik kawat yang tengah, sisakan ujungnya sedikit. Tekuk ujung kawat untuk mengunci. Masukkan 6 kristal Swarovski di kawat yang tengah. Potong ujung kawat bagian ekor, buat lingkaran. Anyam satu kawat sepanjang 9 cm. Setelah 9 cm, bentuk kawat melingkari kristal.
Lanjutkan lilit dengan kawat satunya tanpa dianyam. Tekuk dan potong ujung kawat. Lanjutkan membuat antena capung. Anyam satu kawat kanan dan kiri sepanjang 2 cm. Kemudian potong ujung kawat dan buat lingkaran. Begitu juga dengan yang satunya. Ya, selesai. Aplikasi ini bisa dibuat untuk liontin ataupun juga untuk aksesoris lainnya seperti brush cantik. Terima kasih untuk menyimak videonya. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum.